Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya di channel Yan Putra. Oke, di video kali ini saya mau ini ya, agak beda sedikit lah dari konten-konten sebelumnya ya. Kali ini saya mau nurutin ini ya, teman kita, soalnya ada yang masih pemula ya ini di bidang YouTube. Katanya bang, coba bikinin tutorial cara bikin apa ya, intro YouTube. Sebenarnya sih gampang ya, cuman modal HP juga kalau kalian ahli ya dalam bidang-bidang editing ya, itu pasti bagus lur. Karena cuman modal HP ya, HP doang, nggak usah komputer kalau nggak punya mah. Cuman kalau punya sih mending komputer ya, lebih bagus dan juga lebih mantap. Oke, dan sebelum lanjut saya ingatkan lagi lur untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke, thank you yang udah like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa ya di follow Instagram saya dan TikTok saya, nanti saya taruh linknya di bawah deskripsi. Oke lur, tanpa banyak basa-basi ya, kita langsung aja ke videonya, let's go. Oke lur, di sini saya cuman menggunakan dua aplikasi ya. Yang pertama KineMaster, ini KineMaster ya, dan yang kedua itu CapCut. Oke, cuman dua aja, dan kalian download mentahannya ya di, kalau bisa sih kalian download aplikasi Pidmat ya, aplikasi Pidmat, atau kalian kalau gak punya Pidmat tinggal cari di YouTube, nanti salin link ya, nanti di Google kalian tulis aja Sape Prom ya, nanti kalian masukkan aja linknya, tinggal kalian download aja lur. Oke, kita langsung aja ke videonya, dan sorry juga ya ini kalau wallpaper HP saya kayak gini ya, malum ya, wibu soalnya. Damn! Langsung aja ke aplikasinya, kita buka dulu KineMaster ya. Oke, kita buat yang baru. Kita pilih yang 16:9 ini soalnya untuk rasio YouTube ya. Tinggal kalian pilih aset gambar ya, tekan yang hitam terus close, kalian ganti warna ya, ini yang ada warna hitam kalian tekan aja, ganti warna hijau soalnya untuk green screen ya. Terus kalian tarik aja sampai 10 detik lur, gak usah terlalu panjang ya. Kemudian kalian lapisan ya, lapisan, terus kalian tekan teks, kalian tulisan aja nama channel kalian ya. Kita tinggal ganti aja fontnya lur, kalian sesuai kalian aja ya, mau yang kayak gimana. Kalau ini yang punya saya ya, kayak gini. Terserah sih, kita pakai yang ini aja ya untuk sekarang, kita tekan lalu contreng, kemudian kalian perbesar sesuai keinginan kalian sampai segede ini aja lur, terus kalian ganti warna ya, terserah mau merah mau hijau lah, intinya kalian nyesuaiin keinginan kalian aja ya. Saya mau di ini keren apa enggak lur. Terus kalian ini ya, ikhtiar ataupun kita kasih garis tepi ya, kita hidupin enable, nah kayak gini ya, kalian bisa sesuaiin ini besar atau kecil, cuman kalau saya 12 aja lur, ini udah mantap ya. Kita contreng lalu kalian tarik sesuaiin background. Oke, dan kalau udah tinggal kalian sesuaiin lagi. Kalau udah kayak gini, tinggal kalian lapisin lagi, kalian tulis tag channel. Oke. Terus kalian ganti ya ininya pakai yang biasa aja lur. Pakai robot black. Nah, kayak gini, tinggal kalian perkecil. Lalu kalian ganti warna merah.
Oke, kalau udah ganti warna merah ya, tinggal kalian kayak tadi, ikhtiar, enable. Oke, udah. Tinggal kita ini, balik lagi ke yang judul ya. Kita kasih bayangan lur, bayangan ya. Ini kalian tekan. Kalian ini dinaikkan lagi ya opacity-nya, dijadikan 100. Dan saya mau kasih putih ya bayangannya. Atau warna hitam aja ya, biar lebih jelas. Oke, udah. Tinggal kita bikin ini animasinya ya. Caranya sih gampang, lur. Terserah mau yang simple juga boleh, lur. Tinggal kalian tekan animasi masuk. Karena ini ada banyak ya. Ada geser, geser ke kiri, geser ke kanan, ataupun mau kayak gini juga bisa. Masuk ke kiri atau kayak gini ya. Jadi terserah kalian ya. Soalnya banyak sekali ini. Dan yang mau huruf demi huruf juga ada, tinggal kalian sesuaiin ya kecepatannya, mau lambat atau mau ini, mau cepet. Jadi simple banget. Cuman kalau saya sih mau yang agak ribet ya, saya tidak adain dulu, lalu kalian lapisin lagi media aset gambar, kita tekan lagi dan kita ganti warnanya jadi warna hitam, jadi warna hijau ya, hijau yang sama kayak gitu. Dan ini channelnya tarik lagi ya, ini juga tarik. Oke, kayak gini. Dan kalian kalau mau bikin animasi gerak ke samping ya, atau yang itu, kayak gini aja lor. Kalian tekan ya, ini yang gambar apa namanya, gambar kunci ya, kalian tekan. Lalu kalian geser sampai sini. Lalu kalian ini tarik ya, sampai keluar dan contreng. Kita lihat animasinya ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi lumayan. Oke, tinggal lakukan hal yang sama ya, sama yang tulisan channelnya lur. Saya mau next aja lur kalau udah seperti ini ya. Tinggal kita ekspor ya, kita tekan ini yang ada kotak sama anak panah lur. Kemudian kalian pilih rasionya ya, mau berapa. Saya pakai ini aja lur, yang 1000, kayaknya di 12 ya. Oke, kita simpan. Oke, kalau udah tinggal close. Kita keluar, kita buat lagi, kita berikutnya lagi, ini pakai yang 16 berbanding 9 lagi ya. Berikutnya terus kalian pilih aset video. Nah, kalau kalian gak ada yang kayak gini ya, kalian bisa download dulu, pilih ke ini ya, yang gambar saung ya, apa ranggon atau apa sih namanya lur. Cuman ini karena saya agak dihidupin ya wifi nya jadi kayak gini. Kalau lagi online sih muncul ya banyak, tinggal kalian pilih udah aja. Saya coba pakai yang ini ya, yang laut. Oke, tinggal kita tarik atau kita duplikat lur. Kalian bisa tekannya titik 3 lalu duplikat. Terus sampai ini ya, sampai 10 detik lur. Nah, ini kalian potong. Lalu kalian lapisan ya, kalian media dan cari yang tadi kalian buat ini ya, Kin Master. Kita tempel. Lalu kalian cari ke bawah ya, kalian scroll, kalian pilih kunci chroma, kemudian kalian aktifkan. Nah, tinggal contreng. Lalu kalian tinggal ini,
kalian apa namanya di bagi layar kalian hidupan ya, kan ini op. Nah ini udah pas tuh, kita coba ini ya, play. Jadi hasilnya kayak gini. Oke, tinggal kalian bikin ini ya, musiknya ya. Kalian bisa ambil dari video ataupun apa ya, asal jangan sampai terkena copyright ya. Itu susahnya itu bikin apa ya, intro itunya lur, milih musik ya atau lagu, karena sering banget ke apa ya, ke take down sama copyright. Nah di sini saya udah punya mentahan, saya ambil dan saya mau ini ya, mau diambil ini aja lagunya aja, kita ekstrak audio. Kalau udah tinggal kalian hapus aja ininya ya, dan hapus dan kalian putar. Oke, kalau udah tinggal kalian potong ini biar lebih cepat ya muncul lagunya atau musiknya lur. Kita play lagi. Oke ya, ini udah, tinggal kita simpan lagi lur. Kita simpan ya. Sama ini. Tahu bisa kalian turunin ya opacity-nya biar ininya agak terlalu besar. Cuman kalau saya saranin sih ini aja ya, yang 1080p biar lebih bagus hasilnya. Kita simpan. Udah tinggal kita pindah ke capcut lur. Kita tambah proyek baru ya, lalu kalian pilih ini ya, yang proyek tadi, lalu kalian tambah. Oke, tinggal kalian ini diatur ya, jangan sampai yang 1080 ya, terlalu besar, kasihan kaliannya yang memorinya hampir penuh ya. Lalu kalian bisa tekan ya, lalu kalian dinaikkan volumenya. Kalian scroll ya, ini dihapus akhiran video, kalian hapus saja. Lalu kalian tambah video ya, kalian cari yang kalian udah edit ya, atau bikin status seperti ini. Salah lur, sorry. Nah kayak gini ya, kalian tambah. Bisa yang kalau mau tiga ya videonya kayak saya, kalian bisa cari atau kalian yang udah edit ya, yang udah tiga. Nah kayak gini, ini tinggal kalian tambah hoverfly ya, hoverfly, tambah hoverfly, lalu kalian tekan. Nah ini tinggal kalian geser ke pinggir ya, lalu kalian perbesar, kalian tekan ya dengan kedua tangan. Oke, kalau udah tinggal tekannya close di mana aja, lalu kalian klik tambah overplay lagi lur, satu lagi ya, kita cari yang ini aja lur. Nah kalian suaranya yang lainnya dikecilin ya. Biar yang jadi kita ini ya, mentahan ini overlay lagi, lalu kalian cari mentahan green screen yang like, comment dan subscribe ya, dan cari kayak gitu. Kalian bisa download di Bitmap ya, atau langsung di YouTube. Nanti kalian tinggal salin ya linknya, kalian buka Google, kalian cari ya atau ketikan subprom,
kemudian kalian paste aja, lalu kalian download. Dan ini tinggal kunci chroma ya, kalian tarik ke warna hijau, lalu in text, dan kalian bisa sampai 100 ya. Kita contreng, lalu kita perkecil lur. Ini pakai dua tangan ya. Ini bisa di tengah, di sini, atau terserah kalian ya, sesuai keinginan aja. Gak dikasih kayak gini juga gak apa-apa lur, cuman ini buat mengingatkan penonton aja ya, biar jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kita apply, kita bikin animasi aja ya. Kita masuk ke oke, dan keluar. Oke, tinggal kita apply aja. Sesuaiin kalian aja mau dikasih apa-apa ya, asal jangan sampai lagunya copyright dur. Nanti kalian kalau udah tinggal kalian ekspor ya, dan lalu kalian upload di YouTube, kalian cek ya nanti terkena dolar kuning atau enggak, kayak gitu ya. Tinggal kita ini simpen, ini kita perkecil lagi ya. Kita simpen. Kelur, kalau udah tinggal kita cek ya di video. Kita tekan. Yang udah nonton, semoga kalian juga bisa bikin intronya ya, soalnya gampang. Yang simple-simple aja lur ya, intinya buat mengenalkan channel kita aja ya sebenarnya intro itu. Cuman kalau bisa sih bagus ya bikinnya, biar lebih tertarik penontonnya lur. Oke, dan thank you, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya videonya. Dan jangan lupa ya di follow Instagram saya dan TikTok saya, nanti saya sematkan ya linknya di bawah deskripsi. Oke, terima kasih banget yang selalu standby di channel saya. Semoga kalian sehat terus dan lancar rezekinya. Kelur, see you next time. Bye bye.